cukup waktu perjuangan Rasulullah seperti apa yang dinikmati kita semua sekarang, umat-umat Islam di seluruh dunia yang menikmati saat ini, bahwa perjuangan Rasulullah dulu kita yang menikmati dan mungkin insya Allah mendapat syafaatnya. Amin, amin, amin. Kita semua bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Irlan. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang berada di depan Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Di pagi hari yang sangat cerah ini sangat senang sekali ya, karena sudah berjumpa dengan saudari kita asal Indonesia yang sekarang sudah berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Nah inilah mereka. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Gimana kabarnya di pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah, khair. Khair ya, dan terlihat sangat ceria ya dari wajahnya. Kenapa itu sebabnya? Karena sedang berada di tempat yang sangat mulia, tempat yang selalu dirindukan oleh jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Dari ibu ini, mohon maaf, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kiki. Ibu Kiki ya. Ibu bersama teman saya. Ya. Ibu namanya siapa? Ibu Maryam. Ibu Maryam. Ya. Kemudian? Saya Ibu Dian. Ibu Dian dan juga adik Amel. Amel. Nah, ini kan asal dari Indonesia. Terus sekarang kan yang kita tahu jamaah daripada Indonesia itu bisa umroh masih ditangguhkan ya, belum bisa berangkat. Tapi kenapa ibu bisa ada di sini gitu? Gimana caranya? Ya, ya karena mungkin kami tinggal di Qatar, jadi kalau di Qatar kan kita boleh sudah buka. Iya. Bisa umrohnya. Ya, bisa umrohnya sudah buka mulai awal Desember kemarin. Iya, jadi kenapa sebabnya jamaah sekarang di sini? Ini asal Indonesia, tapi tempat tinggalnya di Qatar ya. Ya betul. Masya Allah, memang sekarang. Kalau misalnya dari negara Qatar itu sudah banyak ya. Sekarang ini yang terbanyak dari Qatar memang. Iya. Untuk jamaah umroh. Terus kalau boleh tahu, tinggal di Qatar itu kerja atau bagaimana? Ataukah mungkin suaminya orang Qatar atau gimana? Kalau saya suami kerja di Qatar. Jadi oh, suami kerja di Qatar. Ikut suami lah. Oh, ibu kalau rumah tangga. Ibu rumah tangga di Qatar ya. Terus suaminya asal orang Qatar atau bagaimana? Juga. Orang Indonesia juga. Cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya. Iya. Pokoknya. Alhamdulillah. Iya, kita sama-sama cinta produk Indonesia ini. Dari makanan, dari semuanya ya. Iya, sampai pasangan juga pun produk Indonesia. Alhamdulillah. Kita bisa dipertemukan di sini di Tanah Cemeka. Memang sebelumnya saya bersama ini Ibu Kiki ya. Ibu Kiki sudah komunikasi dari awal sebelum ibu mau berangkat ke sini ya. Iya. Tadi sempat bingung juga mau berangkat ke Mekah katanya. Emang tinggal di mana gitu? Iya. Ternyata tinggal di Qatar ya. Kalau boleh tahu udah berapa tahun di Qatar ini? Iya. Saya sih baru 13 tahun. Bukan baru itu. Ini lebih lama lagi. Ya. Oh gitu. Kalau Ibu Kiki berapa? Saya dan Bu Uwar, alhamdulillah sudah 20 tahun. 20 tahun? Ya Allah rezeki di sana. Maksudnya Allah memberi kehidupan di sana lah. Semoga berkah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga bisa sampai ke Mekah ini. Karena berkat doa dari teman-teman yang di sini nih. Selalu mendoakan kita supaya para jemaah atau subscribernya. Iya, subscriber. Bisa nanti datang ke Mekah, berumrah atau berhaji. Masya Allah. Iya, mengabulkan doanya ya. Dan sekarang sudah terwujud nih, sudah berada langsung di depan Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Di saat yang lain itu pengen kesini dan terkendala dengan aturan-aturan dan juga persyaratan untuk bisa berangkat kesini, tapi alhamdulillah empat saudari kita ini sudah ini mencukupi persyaratan itu untuk bisa berangkat umroh. Terus bagaimana perjalanan dari Qatar tuh untuk daftar umrohnya bagaimana? Ada bisa jelaskan? Ya, ya gimana Bu? Ya, kami berangkat melalui udara yaitu pesawat, pakai pesawat ya. Oh iya. Karena
melalui darat belum masih belum diizinkan. Belum diizinkan. Iya, untuk masuk ke Saudi. Oh, emang bisa juga kalau misalnya bisa. Kalau normal itu dari darat ya, ya lewat darat. Kita punya nakhamlah ya, kayak semacam travel agent lah. Ah. Pengurus yang mau jemaah umroh berangkat ke Saudi itu bisa melalui bus atau iya. Flight ke udara. Oh iya. Kalau boleh tahu dari pesawat, naik pesawat itu ke Saudi ini berapa jam dari Qatar? 2 jam setengah. 2 jam setengah kalau sampai naik? Sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah ya? Ya. Karena memang pesawat kan nggak ada di Mekah. Kemudian kalau naik darat gimana? Berapa jam kira-kira? Ada yang pernah? 20 jam. 20 jam? Iya, lebih. Waktu kita masih buka untuk umroh, kita insya Allah selalu bawa mobil sendiri. Selalu pakai mobil. Ah, Masya Allah. Jalanannya memang kita menikmati lah pemandangan di Saudi ya. Mulai iya. Dari Qatar sampai ke sini kita menikmati pemandangannya. Masya Allah, tabarakallah. Oh, lewat Taif ya, ya jalannya. Ya. Iya, iya. Damam, Taif, Damam. Oh, ke Damam dulu. Iya. Lihat jadi, ya, lihat ya. Lewat. Iya, lewat. Jadi Qatar ini memang tetangganya Saudi Arabia ya. Iya. Tapi beda negara ya, teman-teman. Iya. Antara Qatar dan Saudi itu beda negara dan harus menggunakan visa juga. Terus sekarang datang ke sini lewat visa umroh atau visa ziarah atau visa apa? Visa umroh. Visa umroh ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ikut senang ya mendengar kabar saudari kita sudah bisa masuk ke Masjidil Haram. Sudah berapa lama kalau boleh tahu di sini? Mekah 3 hari, di Madinah 2 hari. Mekah 3 hari, Madinah 2 hari. 2 hari. Setelah itu berangkatnya besok insya Allah ke Madinah. Besok berangkat ke Madinah ya, ya? Insya Allah. Itu mau naik apa? Mau naik kereta ya? Pengen coba kereta. Kereta cepat. Kereta cepat. Insya Allah. Dan insya Allah kita akan bantu juga untuk pengurusan beli tiket ya, tim Tri Dahsyat insya Allah. Dan data-datanya sudah dikirim juga ke kita ya. Alhamdulillah nanti besok kan ya? Iya, insya Allah besok siang. Besok siang insya Allah. Oke, kita mungkin sambil jalan yuk ya. Mau kemana? Mungkin mau menikmati suasana di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Yang belum kita tanya satu lagi ini. Ya, Kak Amel. Amel. Iya. Kalau Kak Amel ini kakak apa adek ya saya nyebutnya ya? Adek lah. Adek ya. Adek. Tinggal di Qatar juga? Iya, ayah kerja di sana. Ayah kerja di sana apa kelahiran Qatar atau gimana? Enggak, ayah orang Indo. Ayah orang Indonesia. Oh, terus Amel diajak ke Qatar gitu ya? Ya, kerja sama. Oh, kerja juga? Ayah kerja. Oh, ayah kerja. Iya. Terus di Qatar berarti sekarang sekolah atau gimana? Masih sekolah kelas 13. Kelas 13. Sekolahnya di Qatar atau di Indonesia? Di Qatar. Di Qatar. Kelas 13 sekarang usianya berapa tuh kira-kira? 18 tahun ya. Masya Allah, tabarakallah. Bisa bawa keluarganya berarti ke Qatar juga. Alhamdulillah, seperti halnya ini menjadi ibu-ibu rumah tangga di Qatar ini. Luar biasa, alhamdulillah. Ayo, baiklah kita sambil jalan ya. Insya Allah, tentunya ya kalau misalnya sudah bisa bawa keluarga ke Qatar berarti kerjanya kerja yang profesional ini, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, dinikmati aja ya, disyukuri. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, kita sambil jalan sambil juga menikmati situasi dan kondisi di pagi hari ini di depan Masjidil Haram. Tidak akan lupa untuk selalu mendoakan dimanapun berada, yang dari Indonesia, yang dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, Taiwan, dan negara-negara yang lain yang sudah rindu, yang sudah kangen dengan Masjidil Haram, mudah-mudahan segera bisa menginjakan kakinya ke Masjidil Haram, bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, membawa keluarganya berangkat sama-sama. Masya Allah, tabarakallah, pastinya suatu nikmat yang sangat luar biasa lah. Dan insya Allah mudah-mudahan doanya dikabul ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang berdoanya langsung di depan Masjidil Haram. Amin. Dah. Nah, dan untuk pagi kali ini insyaallah kita akan ziarah city tour ya. Sekitar kota Mekah. Ya. Mau kemana kira-kira ini? Insyaallah mau ke Jabal Rahmah. Ke Jabal. Iya, Jabal Nur dan Jabal Sur. Jabal Rahmah, Jabal Nur dan Jabal Sur ya. Insyaallah. Insyaallah. Dan kita nanti berarti lewat sini yang turunnya nih. Sini, ayo. Sini. Sini kita. Sekarang nginepnya di hotel Mekah ini ya. Mekah Tower. Nah, ini hotelnya. Alhamdulillah kita juga sudah pernah review ya. Ini hotel bintang 5 yang terdekat ke Masjidil Haram.
dan fasilitasnya juga sudah kita pernah review dengan tim Trio Dasat. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baiklah, sekarang saya akan mengajak para jamaah untuk turun ke bawah ke parkiran, dan insya Allah nanti akan ziarah city tour ke Jabal Rahmah dan tempat-tempat sejarah yang lainnya, dan akan diantar oleh Bahrawi Channel. Ini liftnya enggak, ini ya eskalatornya enggak nyala. Kita turun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu Kiki, berarti sekarang udah berapa hari di sini? Udah masuk di 3 hari ya. Masuknya 3 hari ya. Iya. Nah, jalan 3 hari tadi ya. Terus sekarang mau umroh lagi enggak nih? Insya Allah mau, pengen umroh lagi. Insya Allah ya. Kedua, insya Allah. Iya. Nah, memang untuk para jamaah, kalau misalnya mempunyai gelang, seperti apa? Coba lihat. Nah, seperti ini. Gelang seperti ini, gelang sakti ya. Bisa langsung masuk ke Masjidil Haram. Ya, tidak perlu tawakalan lagi kadang itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita bersama jamaah sedang berada di kawasan Arafah, dan kita minta doanya ini kepada tamu Allah langsung di Padang Arafah. Semoga sesegera mungkin bisa berangkat haji dan bisa umroh kembali dibuka oleh negara Saudi. Amin ya rabbal alamin. Untuk negara Indonesia khususnya. Amin. Terima kasih doanya. Semoga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke tempat bersejarah. Ini dia Jabal Tur. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini para jamaah ya, sedang dipandu oleh Pak Bahrawi, dijelaskan tentang sejarah Jabal Tur. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ini dasar tour guide-nya ini luar biasa. Ini Mutawif Handal yang sudah berpengalaman. Masya Allah. Jangan takut, Allah. Jadi memang Subhanallah, itu yang bisa menemani dan berani menemani itu hanya Sayyidina Abu Bakar. Dan yang menggantikan rumahnya Sayyidina Ali. Waktu itu masih berumur kecil sekali, 7 atau mungkin 12 tahunan itu. Masya Allah, Allah. Jadi perjuangan Rasulullah itu bukan hanya berakhir di sini, tapi hanya untuk menuju hijrah ke kota Madinah, mampir di gua Sur ini selama 3 hari 3 malam. Yang paling berjasa lagi adalah Asma binti Abu Bakar itu, yang kondisi putrinya ya, yang makamnya ada di Ma'la di kota Mekah sini. Dan waktu itu kondisi hamil membawa makanan setiap hari selama 3 hari 3 malam ke atas bukit ini, naiknya mungkin sekitar 2 jam bolak-balik ya. Tapi itu perjuangannya Rasulullah selama 3 hari 3 malam dari sini, berangkat hari Senin. Waktu itu hari Kamis malam Jumat ya. Berangkat di sini selama 3 hari 3 malam, hari Senin baru menuju ke Madinah, hari Senin depan minggu depannya baru tiba di kota Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Masjid Quba. Iya. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibu-ibu mau ikut, mau naik ke sana atau gimana ini? Membutuhkan 2 jam ya waktunya. Oke. Iya. Ya, cukup waktu perjuangan Rasulullah seperti apa yang dinikmati kita semua sekarang, umat-umat Islam di seluruh dunia yang menikmati saat ini. Bahwa perjuangan Rasulullah dulu kita yang menikmati, dan mungkin insya Allah mendapat syafaatnya. Amin. 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 Kita semua bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita inginkan kan. Iya. Setiap waktu kita sholat. Iya. Iya. Tidak ada yang berat. Apalagi mungkin dulu ya jalannya terjal ya, enggak ada tangga-tangga seperti ini. Sekarang sudah masya Allah sudah di tinggi itu ya. Ya, sudah di apa? Ya itulah namanya.
apa namanya kenikmatan yang masyaallah yang sekarang yang perjuangan yang kita nikmati ya saat ini. Karena memang waktu itu setiap hari memang sebenarnya sih ini kan sebenarnya tauladan juga kepada ulama-ulama kita khususnya di Indonesia ya. Setiap dicaci maki, setiap di ini harus sabar sebenarnya, harus tabah mengikuti apa Rasulullah yang dilakukan zaman dahulu ya. Dilemparin kotoran di ini di diburu setiap hari ini dibunuh apa tapi tetaplah Rasulullah itu apa namanya dalam berdakwah sabar. Makanya itu adalah tauladan bagi kita semua ustadz-ustadz khususnya ulama-ulama di Indonesia harus berbanyak sabar dan mengerjakan dengan ikhlas. Insyaallah. Setelah Jabal Sur ini kemudian mampir lagi enggak ke setelah Jabal Sur menuju ke Madinah. Oh, langsung tiba ya di Madinah. Iya. Masyaallah. Okay. Ya, masyaallah alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke kaki Jabal Sur dan barusan sudah dijelaskan ya sejarah Jabal Sur oleh Ustaz Khalid Baharawi ini. Ustaz Khalid dari tahun berapa ini? Dari tahun berapa waktu mendampingi jamaah? Sekarang dimulai lagi seperti ini. Dasar ya. Baiklah teman-teman, itulah video saya kali ini. Alhamdulillah bisa bareng dengan rombongan jamaah dari Indonesia tapi yang bertempat tinggal di Qatar. Semoga teman-teman yang sekarang hadir segera bisa menyusul juga. Jangan lupa mampir ke Baharawi Channel. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.